Udah. Hari ini hari terakhir persiapan Tondok Bakaro Village Festival 2022. Semua tim bersiap untuk menyambut para peserta. Sound sudah terpasang. Kru sound telah memulai instalasi dan cek sound untuk kegiatan besok. Jadi di sini kami mengadakan festival budaya sampai hari Minggu. Jadi kami sedang menunggu peserta yang akan datang. Ada beberapa agenda utama yang akan digelar pada Tondok Bakaro Village Festival. Ada pagelaran seni budaya, diskusi budaya, trip wisata, edu wisata, masak bambu masal, pameran fotografi dan seni rupa, serta camping seru. Semua dorongannya untuk mengenal mamasa lebih jauh. Semua peserta yang hadir harus berada di lokasi camp. Mayoritas peserta berasal dari luar mamasa. Kita ingin mengajak peserta untuk merasakan kesejukan mamasa. Pagelaran seni budaya akan digelar malam hari dan menghadirkan para pelaku seni budaya di mamasa dan beberapa pementas dari luar mamasa. Untuk trip wisata, kita fokus pada potensi yang ada di mamasa. Misalnya, trip budaya seperti masak lalang, wisata tenun, edu wisata kopi, edu wisata anggrek, dan tangkap ikan masal di sawah. Kami juga ada agenda penanaman pohon untuk konservasi. Persiapan dapur juga sangat penting, karena semua peserta akan makan di lokasi camp. Kami buat dapur umum. Tim harus menghitung dengan baik kesediaan dan persiapan untuk melayani para tamu yang hadir di lokasi Tondok Bakaro Village Festival. Apa dari Polewali, Ki, ya? Kau malam bersama Adin? Dari Polewali, Ki, ya? Persiapan arena camping juga telah dibenahi. Hari ini, beberapa peserta mulai akan berdatangan. Pengaturan lokasi camp sangat penting untuk memaksimalkan tempat perkemahan. Persiapan terakhir hari ini harus betul-betul matang.